Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Pada pagi hari ini kami sudah berada kembali di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bahwa Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu ini pasaran setiap pasaran Wage kalender Jawa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan mencoba mereview harga kambing induk anakan, indukan bunting. Oke, Haji Nur Sekali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Haji, buruan pada hari ini dapat berapa ekor? Hari ini dapat 19. 19. Harga bagaimana? Harga biasa. Stabil ya? Stabil. Berarti kalau untuk domba Bali Bull spek Bali Bull itu masih mahal. Masih mahal ya. Harga bisa turun. Tapi saya lihat ini kalau harga Bali Bull ini kendali harga ada di tukang sate nih. Ya. Betul ya? Oke. Tukang satenya enggak laku, enggak rame ya enggak? Enggak laku ya. Berarti cuma bahannya enggak ada. Enggak ada. Oke. Sate Bali Bull itu enggak laku. Oke, terima kasih Pak Haji juga selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan amin. Bisa mengumrohkan karyawannya. Amin. Oke, bincang-bincang sekilas dengan Pak Haji Nurul Soleh, Sate Bali Bull yang beralamatkan di Karangnempul, Jatisawit, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman, yuk jam kita mendekat. Oke, di sini ada induk anakan. Kalau yang ini Dumer, berapa anaknya teman-teman? Kayaknya dua ini teman-teman. Kalau yang satunya ini Gembel, ya. Laktasi 3. Anak jantan. Oke. Ini di sini ada oke nih, ada servis kuku domba Midomer Mas Pulau punya di servis ya. Wow, pantas ini teman-teman, memang harus di servis. Oke, kita lihat dari depan sana. Oke. Oke, kita geser. Ini anaknya dua. Dua. Anak jantan betina. Jantan betina. Jantan betina. Ini teman dua ekor. 4.000. 4.000 saja. Dumer ya mas ya? Ya. Laker, silangan. Silangan ya. Silangan domba lokal dengan domba Texel. Oke. 4,5 mas. 4.000 saja. Mas ini sudah berapa kali beranak nih mas? Dua kali. Laktasi dua ini teman-teman. Ini yang gede yang jantan, yang kecil betina ya teman. Oke, kita geser yang di depan sana. Matusun mas eh. Oke, kalau yang ini bos, dengan. Ini anaknya satu-satu ya? Satu, perempuan. Perempuan semua anaknya? Iya. Oke. Oh, yang ini laki-laki. Yang ini laki-laki teman-teman ya. Oh iya betul tadi. Laki-laki, yang ini perempuan. Ini sakup ya teman-teman ya. Sakup silangan domba lokal dengan domba merino.
Ini sudah berapa kali beranak, bos? Sudah 6 kali. Berapa? 6 kali. 6 kali? Wow, 6 kali ini, teman-teman. Tapi anaknya masih bagus ya? Bagus ya, anaknya bagus. Nih, teman-teman, ya sudah 6 kali panen ya. Ini sudah ke-6, tapi bagus. Ini anaknya masih oke. Betina, ini calon indukan super. Harga berapa nih, bos? 3 juta. Penawaran tertinggi sementara berapa, bos? 25, 26. Oke. Oke, yang di depannya ini sakup juga super ini. Bunting, mas ya? Bunting. Berapa nih, bos? 3.000. 3.000. Wow, sudah laktasi 2, mas ya? Iya. Ini menuju laktasi 3 ini, teman-teman. Oke, geser yang anak jantan ini. Kalau ini gembel, mas ya? Ya, Pak. Harga berapa nih, Pak? 3 juta. Anak satu, kelamin jantan. Oke. Jos banget ini, teman-teman. Mbah, ada nomornya nggak, Mbah? Nomor bisa dihubungi. Saya nggak ada. Aduh, nggak punya sih, yang udah tua. Mohon maaf, teman-teman, ini si Mbah nggak bisa nomor HP. Kita minta alamat lengkapnya aja, ya. Lah, ya. Alamat lengkap, ya. Ya. Oke, nama siapa, Mbah? Nama Rohib. Pak Rohib, ya. Rohib. Pak Rohib, alamat lengkapnya di mana, Mbah? Lengkap Pelanjan. Lengkap? Pelanjan. Pelanjan. Ya. Kalau tanya Pak Rohib, itu tahu kena, ya? Tahu semua. Juragan kambing. Kambing, ya? Tahu. Oke. Semua. Terima kasih. Ya, ini sisa 4 ekor ini ya, induk anak ini. Ya, ekor, ya. Tadi bawa berapa ekor, Pak? 8. 8 ekor, berarti 4 ekor sudah terjual ya. Iya. Oke, ini mudah-mudahan yang ini bisa terjual juga, Bang, ya. Amin. Oke, ini rupanya lagi bunting, belum selesai juga nyerpisnya. Pandala ini 6 orang ini yang nyerpis, tapi belum selesai. Harga berapa, Mas Bul? 32. Lagi bunting itu, teman. Laktasi 2 ini, laktasi 2. Sakup. Oke. Oke, ini lagi punya si Mase. Kalau yang ini berapa, Bos? 35. Anak betina semua? Jantan betina juga. Laktasi berapa ini ya? 3 ya? 2 kali lah. 2 apa 3 ini, teman-teman? Coba kita. Oh, laktasi 2 ya. Laktasi 2, teman-teman, ya. Anak jantan betina, ini anak kisaran umur 3 bulan. 35 saja ini, teman-teman. Oke. Ini anak tiri sama bapak tiri ya. Ini betina apa jantan nih? Jantan. Harga berapa, bos? Harga 2.000. 2.000. Wow. Calon monster, mas ya. Crossing rupanya nih. Oke. Jos. Oh. Jantan nih, teman-teman, ya. Ini umur 3 bulan ya. Iya. Calon monster ini anak kan cuma satu, ya. Cuma satu, makanya cepat gede nih, teman-teman. Wow, sakup. Jos, terima kasih, mas. Oke, di sana, teman. Wow. Wow. Domba sakup. Yang di servis ini ya? Iya. Oke, teman, yang ini baru saja servis. Tadi belum terlalu jelas, ya, ini penampakannya. Sudah diservis ya. Oke. Ini sudah berapa kali beranak? Tadi saya taksir ini ke buntingan yang kedua, ya. Iya. Oke, laktasi 1 menuju laktasi 2. Ini yang dinamakan domba sakub asli ya, tulen. Oke. Jos. Jos, terus Jos. Oke, Mas, silakan konfirmasi nomornya. 0812 13 01 04 56. Oke, terima kasih, bos. Sugeng laris. Amin. Oke, di depan sana ya, yang bunting lagi super
Sakup super juga ini. Wow. Mas, ini sudah berapa kali beranak nih, Mas? 3 kali. Berarti ini menuju keempat ya? Mas, ini buntingnya umuran berapa bulan nih, Mas? Kira-kira? Hah? 3 bulan. Oke. Oke, ini ditawar berapa, Mas? Sudah penawaran berapa nih? Penawaran 4 juta. Mintanya berapa, Bos? 43. 300 lagi, Bos, ya. Ini sisa 1 ekor ini? Sisa 2. Bawa berapa ekor, Bos? 5 ekor. Sisa 2. 3 ekor, Mas, ya. Terjual, alhamdulillah. 1 ekor, 250. 3 ekor, 750. Biar cepat daftar haji, Mas, ya. Iya, oke. Matur suwun, Mas. Oke, ini Bose. Bose, bawa berapa ekor, Bose? 20. 20? Oke, sudah berhasil terjual berapa, ya? 5 sama 9. 9, berarti sisa 11, ya? Oke, 9 kali 500, berarti 4.500. Cepat daftar haji, Mas, ya? Iya, iya. Oke. Satu di antaranya ini, Mas, ya? Iya, iya. Ini sudah berapa kali beranak, Bos? Kira-kira 4 kali. 4 kali. Belum bunting apa sedang bunting udah nih? Lagi bunting. Bapaknya mana nih, Mas? Bapaknya di rumah. Di rumah. Bukannya ini bapaknya nih? Ini. Yang mana bapaknya? Oke. Harga berapa, Bos, ya? 28.500. 28.500. Oke. Penawaran tertinggi berapa nih, Bos? 21. Oke. Mana lagi, Bos? Dipegang sama orang-orang, ya. Dipercayakan sama orang-orang. Oh, di sini. Oke, di sana ada Mas Takdir. Matur suwun, Mas. Assalamualaikum, Mas Takdir. Bagaimana hari ini bawa berapa ekor? Orang gawa. Terus pen apa nih kene? Hah? Tongkrongan. Tongkrongan. Lah, lagi ngadeg. Ngadegan. Ngadegan. Bagaimana nih hasil tongkrongannya ini? Pantauannya bagaimana? Sepi. Sepi. Kenapa ramai nih? Maju ke cebur, mundur ke jengkang. Juara bertahan. Orang bawah. Juara bertahan. Didampingi sama sang ownernya, Mas Edi Sumitro. Bagaimana, Mas Edi Sumitro? Hari ini bawa berapa ekor? 5 ekor. Sudah berhasil terjual? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berburu lagi? Tetap berburu. Tetap semangat, ya. Oke, hasil buruan sementara berapa? Ini dapat dorper 1. Baru dapat 1 dorper, ya. Oke, ini teman-teman, ya. Hasil buruan Mas Edi Sumitro Langgeng Cayang Farm baru dapat 1, 2, 3, berarti ya ini dorper. Lagi bunting, Mas, ya. Oke, ini dorper lagi bunting, Mas, ya? Insya Allah bunting. Ini sudah laktasi. Itu sama pejantannya. Oh, pejantannya ini, Mas Takdir, ya? Bukan dorper, pejantannya itu asik. Ini laktasi berapa, Mas Edi? Baru 2 kali. 2 kali. Ini menuju 2 apa menuju 3 ini? Menuju 3. Menuju 3, ya. Oke, di sini yang anakan, ya. Oke, ini jenis apa, Mas, ya? Lokal, ya. Sudah silangan, ya. Anak 1, Mas. Jantan. Laktasi berapa nih, Mas, ya? 2 kali. Laktasi 2. Berapa dibelikannya nih, Mas? Berapa hasil belinya nih? 3.500, teman-teman nih. Anak jantan. Ini sudah ada umur 1 bulan nih anaknya, Mas? Belum, setengah bulan. Baru setengah bulan ya anaknya, jantan, teman-teman. Cakep banget, jantan, kelamin. Oke. Berarti ini yang 3 ini yang bersahabat, Mas, ya? Tapi yang lain belum bersahabat, Mas, ya? Belum. Belum, oke. Harganya sudah bersahabat, tapi belum deal. Oh, belum deal. Oke, harga sudah bersahabat, tapi belum deal saja, teman-teman, ya. Belum tekan kontrak, ya. Oke, terima kasih Mas Edi Sumitro. Sukses selalu, berkah bersama kita semua. Oke, baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.